Kimetsu no Yaiba season ketiga. Ya, jadi seperti yang sudah kita kira sebelumnya, kalau adaptasi untuk serial animenya Kimetsu no Yaiba itu bakalan lanjut ke season lanjutannya, ataupun tadi kita ngiranya bakalan ada movie ataupun TV series. Dan ya, awalnya juga kita kira kalau di akhir episode ke-11-nya itu sendiri bakalan ada pengumuman penting. Tapi ternyata mereka langsung ke media sosialnya. Dan jadi ini Kimetsu no Yaiba season ketiga atau adaptasi untuk arc-nya dari Desa Penempa Pedang itu udah dipastikan bakalan mendapatkan TV animation. Itu berarti bakalan season ketiga atau TV series gitu. Dan ya, berbeda dari format yang sebelumnya yang bakalan mengadaptasi movie dulu baru seriesnya gitu kan. Tapi kali ini tuh mereka langsung memastikan kalau Kimetsu no Yaiba bakalan lanjut dengan TV animationnya atau TV seriesnya. Dan ini jadinya season ketiga. Dan ini ya, jadi ini adalah visual key dari season ketiga yang nanti, dan sudah ditampilkan dua karakter pilar yang bakalan menjadi kunci untuk adaptasi season ketiganya. Dan kalau dilihat dari visual key-nya, bakalan mengadaptasikan satu art aja, yaitu artnya dari Desa Penempa Pedang itu sendiri. Dan ya, kalau kita lari ke web officialnya, itu udah dikasih tahu, udah di announce atau udah dikasih informasinya. Dan di sini sebenarnya tuh ada yang namanya sebuah video. Tapi di sini aku nggak bisa muternya karena ini di blok untuk cuman di Jepang aja gitu. Jadi ya, mungkin beberapa hari lagi atau mungkin besok mungkin baru ada salinan untuk bisa global atau bisa kita putar di YouTube gitu. Dan ya, jadi untuk tanggalnya itu masih belum ada atau belum diketahui kapan bakalan mulai. Tapi banyak rumor yang mengatakan kalau ini series ke season ketiganya itu bakalan hadir di Oktober 2023 gitu. Katanya sih seperti itu gitu. Tapi ya, kita tunggu aja lah. Nanti juga bakal ada event di tanggal 20 Februari sebentar lagi. Itu mengenai event dari Kimetsu no Yaiba. Mungkin pengumuman mengenai penjualan Blu-ray disc-nya bisa saja, dan diselipin dengan pengumuman untuk season ketiganya. Ya, semoga saja sih ada teaser, trailer, ataupun ya visual key terbaru lah gitu kan, ataupun tanggal rilisnya juga disertakan di sana. Tapi sepertinya untuk tanggal rilisnya sendiri bakalan dirahasiakan, karena kita lihat di sebelum-sebelumnya itu kan tanggal rilis untuk season keduanya aja itu ditutup rapat-rapat banget gitu kan, karena memang itu adalah salah satu ciri khas dari Ufotable itu sendiri gitu. Dan ya, jadi itu ajalah untuk update mengenai beritanya Kimetsu no Yaiba yang barusan tadi itu kan kita buatkan videonya mengenai season ketiga dari Kimetsu no Yaiba, dan sekarang udah dikasih nih lebih informasi mengenai season ketiga. Jadi langsung diinformasikan gitu kan, ini season ketiga gitu, kata pihak studionya gitu kan. Dan ya, jadi kita tunggu aja lah dulu. Dan ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ya, semoga kalian yang belum nonton bisa maraton untuk season keduanya. Jadi karena season keduanya itu udah selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.